Bayangkan dari sekian ratus ribu yang hadir pada majlis ini, sekian ratus ribu yang duduk datang membawa cintanya kepada Hadratus Syekh Kyai Haji Ahmad Asrari. Berapa banyak di antara kita yang pulang datang membawa hajat dan pulang hajatnya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang datang dan takdirnya di Lauhul Mahfudz masih tertuliskan termasuk orang yang akan binasa, celaka, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun karena keberkahan kecintaannya kepada wali min auliyaillah, kepada seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pulang dalam kondisi yang telah diubah menjadi seseorang yang akan berbahagia di dunia wal akhirah. Semoga kita semua yang hadir, yang datang dengan niat yang baikkah itu, mudah-mudahan dengan keberkahan kecintaan kita kepada Hadratus Syekh dan dengan ketulusan, keikhlasan beliau di dalam menginginkan akan tersebar luasnya agama Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa dikumpulkan kelak bersama beliau, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.